Maka, dalam kesempatan kali ini, akan kita bahas apa saja kemudahan-kemudahan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Apa kemudahan yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in wa ba'd. Pertama utama sekali, marilah sama-sama kita haturkan puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat sempati dimanapun berada, pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi kemudahan yang Allah berikan dalam puasa Ramadan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah tidak pernah menginginkan kita menjadi susah dan berat dengan adanya bulan suci Ramadan. Mungkin bagi kita puasa di hari pertama, hari kedua masih terasa berat, tapi bukankah setelah beberapa hari Ramadan kita lalui terasa begitu mudah? Dan memang seperti itulah pada hakikatnya Allah tidak pernah menginginkan keberatan pada puasa Ramadan ini. Ma ja ala alaikum min haraj. Allah tidak pernah menginginkan kesulitan bagimu dalam agama ini. Maka dalam kesempatan kali ini akan kita bahas apa saja kemudahan-kemudahan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Apa kemudahan yang pertama? Yang pertama adalah Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita umat Islam, ternyata Allah juga sudah wajibkan puasa Ramadan bagi umat-umat sebelum kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Seperti dalam ayat yang biasa kita dengar, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kama kutiba ala min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Coba kita perhatikan, teman-teman, kalau seandainya dalam sebuah peristiwa musibah yang terjadi dan terkena itu hanya kita seorang diri, sementara teman kita semuanya selamat, pasti kita merasa berat dengan musibah itu. Tapi manakala musibah itu menimpa semua orang, semua teman kita juga merasakannya, maka ada perasaan agak lebih ringan. Memang seperti itu tabiat manusia. Kalau hanya dia yang merasakan cobaan, kalau hanya dia yang merasakan beban, terasa berat oleh dirinya. Tapi mana kalah cobaan itu dirasakan oleh semua orang, terasa lebih ringan. Dan Allah ketika mewajibkan puasa Ramadan ini, Allah menekankan kepada kita. Wahai umat Islam, tidak hanya kamu saja yang puasa. Orang-orang sebelum kamu, mereka juga berpuasa. Sehingga dengan begitu, ada perasaan lebih ringan di dalam diri kita. Oh ternyata, tidak kita saja yang dikewajibkan puasa. Maka dengan cara seperti itu Allah memberikan efek yang bagus dalam diri kita, jiwa kita, ternyata tidak hanya kita yang berpuasa. Bahkan orang sebelum kita juga puasa. Tetapi tentu dengan cara dan bentuk yang sedikit agak berbeda. Kita mungkin makan sahur sebelum subuh. Ada orang masa dahulu sahurnya sebelum mereka tidur. Ya, kita mungkin buka puasa setelah maghrib, tapi orang-orang masa dahulu ada yang bersambung kembali puasa sampai malam. Jadi memang puasa ini tidak hanya untuk kita umat Islam, tapi juga bagi umat-umat sebelum kita itu juga diwajibkan. Dan ketika kita tahu itu, kita akan merasa, oh ternyata tidak hanya kita yang diwajibkan puasa. Kemudian kemudahan yang kedua yang kita temukan dalam bulan suci Ramadan adalah, kalau kita ditanya berapa lama kita puasa Ramadan, kita pasti akan sepakat menjawab kita puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Tapi coba perhatikan ayat setelah ayat yang tadi kita baca. Allah mengatakan bahwa puasa Ramadan itu ayam ma'dudat. Puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Inilah kemudahan kedua yang Allah berikan kepada kita orang yang berpuasa. Allah katakan bahwa puasa itu hanya beberapa hari saja. Dan bukankah memang 30 hari atau 29 hari Ramadan itu hanya beberapa hari saja? Dan Allah tidak berdusta dengan kata-kata seperti itu. Bahkan coba bayangkan hari ini kita sudah memasuki hari ke-10. Berarti sudah seminggu kita berpuasa. Kalau kita bayangkan, kadang-kadang rasanya baru kemarin kita mulai puasa. Tidak tahunya sudah sampai kita di hari ke-10. Nanti begitu juga di hari ke-20, hari ke-30, rasanya baru kemarin kita puasa, ini udah hari ke-30 saja kita puasa. Seperti itulah pada hakikatnya Allah menjadikan puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Karena, kenapa Allah menggunakan bahasa seperti itu? Itulah kekuatan bahasa. Pemilihan kuasa kata itu sangat menentukan. Coba kita bayangkan, nanti ada orang mu'alaf pada hari ini baru masuk Islam, kemudian dia tahu ternyata dalam Islam itu ada kewajiban puasa, lalu dia bertanya, puasa Ramadan itu berapa lama? Kita jawab, satu bulan. Coba kita bayangkan, orang yang baru masuk Islam, baru mu'alaf, dengar kata satu bulan langsung seperti, wah ini dunia sudah kiamat, ini puasa, nggak makan, nggak minum selama sebulan. Tapi ketika Allah mengatakan, "Wahai orang yang beriman, puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja, pasti ada kelonggaran keringanan dalam jiwa kita." Itu sama seperti kalau kita pergi ke pasar, kita misalnya mau membeli barangnya. Katakanlah kita beli dispenser, misalnya seperti itu ya, untuk menghangatkan air. Nah, misalkan kita pergi ke toko A, kita bertanya, "Pak, ini dispensernya harganya berapa?" Dibilang oleh penjual toko A, "Harganya setengah juta." Lalu datang kita ke toko B, "Pak, ini dispensernya harganya berapa?" Kata penjual toko B, harganya cuma 500 ribu. Nah, kita coba bayangkan ya, jawaban pertama dengan jawaban pemilik toko yang kedua, setengah juta dengan 500 ribu. Kira-kira mana yang lebih mahal? Tentu sama ya, antara setengah juta dengan 500 ribu. Tapi kalau kita mau bertanya, meskipun kedua-duanya sama, kira-kira mana yang terasa kedengaran lebih berat atau lebih mahal? Tentu yang setengah. Juta dan persoalannya, apa ada pada kata jutanya? Dan memang seperti itu, psikologi manusia itu biasanya, kalau ada kata-kata yang lebih tinggi, itu lebih berat. Manusia merasakannya, dan puasa Ramadan, Allah mudahkan. Ketika dikatakan kewajiban puasa Ramadan itu berapa lama? Allah tidak bilang dalam Al-Quran syahrun kamil, satu bulan penuh, tidak. Tapi Allah gunakan bahasa yang sedikit lebih ringan menyentuh ke hati kita bahwa puasa Ramadan itu ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Sehingga orang mendengarkannya, oh ternyata puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Termasuklah menjadi keringanan bagi orang yang mendengarkan itu keringanan dan kemudahan yang kedua. Jadi keringanan dan kemudahan pertama bahwa Ramadan itu diwajibkan juga kepada orang sebelum kita sehingga kita merasa bukan kita saja yang kena kewajiban. Yang kedua, Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Dan yang ketiga, kemudahan lain yang kita temukan dalam bulan suci Ramadan adalah bahwa bagi siapa yang tidak mampu berpuasa, bagi siapa yang baginya sulit berpuasa, Allah memberikan keringanan. Ya? man kana minkum maridun aw ala safarin min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam kondisi sakit atau dia berada dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa pada hari itu dan nanti dia mengganti di hari yang lain. Ini kan sebuah keringanan luar biasa. Artinya apa? Di Islam itu ada sifat ketegasan dalam kewajiban. Puasa itu wajib, ya wajib. Tidak bisa di, ditawar-tawar, kewajibannya sudah tetap semenjak zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Tetapi dalam pelaksanaannya, penuh dengan kefleksibilitasan. Ada kelapangan, ada kelonggaran di sana. Ndak mampu kita puasa Ramadan, bisa kita ganti di di hari lain. Ya, bahkan ayat seterusnya mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Bagi siapa yang tak mampu lagi dia puasa, tak sanggup dia puasa, mungkin karena usianya sudah lanjut atau dia punya penyakit yang menahun, tidak ada kemungkinan sembuh. Islam tidak memberatkan harus puasa. Kalau enggak puasa berdosa masuk neraka tidak? Tapi kata Islam, kalaupun tidak mampu diganti di hari yang lain karena sakit atau penyakitnya menahun atau sudah tua renta, fidyah tuntoa miskin cukup nanti dia ganti dengan membayar fidyah. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada yang betul-betul berat dari ibadah bulan suci Ramadan. Allah tidak ingin memberatkan kita sama sekali bahkan dalam bahasa-bahasa Al-Qur'an diksi-diksi yang sampai kepada kita semuanya berisikan kemudahan. Allah wajibkan juga puasa itu bagi orang sebelum kita. Allah sebutkan Ramadan itu hanya beberapa hari dan bahkan bagi yang tidak mampu, dia hanya kemudian disuruh untuk ber menggantinya di hari yang lain. Boleh dia berbuka ketika itu. Ya. Bahkan ayat terakhir kemudian memberikan penekanan, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah itu menginginkan kemudahan bagimu, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi dirimu. Maka sungguh luar biasa perintah Allah ini. Ternyata, kalau diri kita itu kita latih dalam ketaatan, kita biasakan untuk taat. Ternyata akan mudah juga rasanya. Tetapi meskipun seperti itu, kemudian Allah berikan dalam puasa Ramadan, ternyata sayang beribu kali sayang. Di pertengahan Ramadan, di siang Ramadan masih juga kita temukan orang yang tak puasa. Siang-siang masih berani-beraninya makan di hadapan orang banyak, bahkan merokok di pinggir jalan. Padahal dilihat fisiknya sehat, badannya kuat, ototnya kekar, tapi tidak puasa kalah dengan anak TK yang baru belajar puasa. Ini bukan berarti puasa itu berat, tapi kemalasan dalam jiwa itu yang tidak berhasil dia kalahkan. Hawa nafsunya itu terlalu besar. Khawatir kita, hadis mengatakan ketika Ramadan, para setan dibelenggu, sementara kita lihat juga orang yang tidak puasa. Khawatir kita, jangan-jangan yang dibelenggu itu hanya setan dari kalangan jin. Karena ayat mengatakan setan itu ada dua, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ini yang dari kalangan jin sudah dibelenggu. Ah, yang dari kalangan manusia ini yang kita khawatirkan, itu yang masih beredar di mana-mana. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Semoga Ramadan tahun ini memberikan keberkahan bagi kita bersama dan semoga kemudahan-kemudahan tadi membuat kita bisa semakin lebih dekat lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di akhir Ramadan kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua terutama kami yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.